Oke okay guys, hari ini saya nak sambung saya punya vlog. Saya nak servis motor. Jadi barang hari itu dah beli petron dengan filter. Jadi kita akan servis. Jadi yang ni, dia punya ni skru dia size 8. Size 8. Jadi bawah sini dia punya ni penutup bawah size 19. Jadi saya akan pakai sini. Semua dah 12, 13, 14, 15. Semua dah senang. Satu set. Jadi saya akan buka. Selalu hujan, jadi motor kotor sikit. Sini semua berkarat sebab kena kencing dengan kucing. Jadi bekas pula, jangan lupa untuk minyak letak bawah. Jadi kita akan servis bosku. Yang inilah penutup begini ini. Jadi macam ni pusing. Tenang juga bosku. Okey. Settle. Yang ni jangan lupa lah. Kita cuci balik. Begini bersih. Kotor. Ini dia punya inilah penapis. Untuk minyak-minyak ada kotoran ke apa, ini semua dalam ni. Nanti kita pasang balik, pastikan macam ni. Jangan macam ni ya, terbalik. Pastikan macam ni. Tutup macam ni, tutup balik. Senang saja. Kita tunggu, lepas tu kita akan tutup sini bawah. Baru kita bukanya ni. Untuk filter punya. Kita lawan balik. Jangan ketat sangat. Nam. Oke, settle. Jadi settle yang bawah kita buka yang ni lah. Buka macam ni. Udah ni. Pusing. Kita akan buka satu persatu. Pastikan yang bawah tutup lah. Pasang balik dia punya ni filter. Pastikan yang ni dalam. Nih dalam. Jangan terbalik. Jadi yang ni di luar. Ini dalam ah. Dalam. Pastikan inilah. So, yang ni. Nah, masukkan di sini besi ni tengah-tengah nih untuk menghilangkan ini, kalau kita terbalik susah, jadi kena masukkan ini sebab untuk bagi dia tidak gerak. Jadi kita akan tukarlah filter baru dengan minyak hitam baru. Kita sudah servis, jadi kita akan cek baliklah minyak tipnya penanda. Panas dulu, cukup 1000 kita akan servis balik. Oke okay guys, terima kasih guys.